Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Berjumpa kembali dengan saya Radi ya di channel Nyawaras. Kali ini saya mau coba gogoh. Ini sungai lagi banjir ya, dan itu apa? Air ada yang menampung, jadi kemungkinan banyak ikan nila. Jadi kita akan mau gogoh di situ. Lumayan buat lauk ya. Daripada beli lauk, masih bisa kita manfaatkan di sungai ya. Sebagai angler ya harus manfaatin baik-baik, ambil secukupnya, bawa secukupnya, konsumsi secukupnya, lebihnya kita rilis. Oke, ayo kita gogoh. Itu di situ kayaknya banyak banget, Ton. Besar banget kan? Mantap. Oh, mantap, 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 mantap. Besar banget ini. Ayo, kita taruh di tepi dulu ya. Takut kawan. Lumayan susah kawan. Dapat lagi kawan. Lumayan kawan. Besar ya. Ayo. Lumayan dua kawan. Mantap, besar banget ini. Sekarang besar banget ya. Wah, ini dibakar, ini mantap nih kan. Kita cari lagi kawan, masih banyak banget kawan. Sangat mudahnya kawan menangkap ikan. Besar.
panen kita. Tuh. Ayo kita lagi cari lagi. Ini katanya agak kecil kawan. Lumayan kawan. Ikat biar nggak lepas. Dapat lagi. Mantap. Ada dua. Wah, ini mau lepas ikannya. Mantap. Tuhan. Kita cari lagi kawan, ayo. Dapat lagi kawan. Agak besar ini, ya lumayan 5 jari. Kabur kamu. Gak boleh kabur. Penuh, penuh, penuh. Ikannya penuh. Coba lihat, kayak kita. Dua kawan, dapat dua. Dua. Mantap. Mantap kan? Lihat lagi kawan, barangkali masih ada kawan. Ini besar-besar ini.
Dapat lagi pesta kita, pesta. Tarik lagi. Oke kawan, ini kayaknya udah cukup banyak ini kawan. Jadi kita udahin aja untuk gogohnya ya. Jadi seberapa banyak kita dapat ya, ini coba kita tuangkan. Kita tuangkan di sini ya. Wah, mantap. Mantap banget kawan. Ini yang paling besar banget kawan. Ya. Ya, inilah pentingnya untuk menjaga ekosistem alam ya. Jadi untuk ikan-ikan seperti ini tuh masih bisa kita konsumsi. Ini di daerah pegunungan, ini air bersih. Jadi untuk kawan-kawan semua yang di Indonesia, jagalah alam kalian agar bisa lestari, dan apa yang ada di isinya bisa kita manfaatkan, gak habis seperti di Taiwan ini kawan. Jadi ambil pelajarannya yang bagus untuk negara orang lain yang menjaga ekosistemnya untuk negara kita ya. Oke, makasih yang sudah menonton dan terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.